Halo teman-teman, hari ini aku memetik berbagai macam jenis buah-buahan untuk dibuat salad buah. Wah, pastinya seru banget nih di Viti kali ini. Yuk ikut aku. Aku bareng teman aku nih. Pertama-tama kami mau ke kebun anggur. Kalau musim panas gini, rasa buah anggur biasanya manis karena ada sedikit kandungan air. Ada beberapa jenis anggur yang pastinya cantik dan sudah siap dipetik. Perawatan anggur ini tanpa menggunakan pupuk kimia loh. Jadi pure ini pakai pupuk organik. Satu tandan aja buahnya bisa sampai puluhan, bahkan di atas 100 biji. Wah, memang cocok banget tanam anggur di daerah panas. Apalagi perawatannya bagus. Pastinya akan cepat berbuah lebat dan sudah pasti rasanya juga manis. Lihat nih, satu tandan aja beratnya hampir 1 kg. Kami hanya petik sekitar 2 kilo aja teman-teman. Selanjutnya petik buah rambutan. Lihat nih, buah rambutannya udah merah-merah banget. Ini bekas sisa panen 2 hari yang lalu teman-teman. Tapi masih banyak gini karena memang pohonnya berbuah lebat. Satu pohon ini aja bisa sampai ratusan kilo dalam sekali panen. Buah rambutan gak bikin enak walaupun makan banyak. Kami petik hampir 2 kilo teman-teman. Segini aja cukup ya. Lanjut ke kebun buah naga. Walaupun buahnya agak jarang, tapi sudah banyak yang merah. Kebun buah naga ini cukup luas. Ada sekitar 200 pohon dan masing-masing akan berbuah lebat ketika musim panen tiba. Petik buah naga nggak harus yang merah ya, walaupun nggak terlalu merah, tapi isinya udah matang dan akan merah jika disimpan 1 atau 2 hari. Nggak jarang juga ada yang dimakan musang kalau buahnya terlalu rendah. Kami petik sekitar 7 kilo teman-teman, tapi kita taruh sebagian aja ya, karena masih ada beberapa buah yang akan aku petik. Buah pepaya juga bisa dibikin salad, tapi pilih yang setengah mateng ya. Kebun pepaya ini kekurangan air, jadi buahnya juga nggak maksimal. Kami menemukan satu yang setengah mateng. Kita petik satu aja ya. Di sini juga ada bidara apel atau apel futsa, tapi belum bisa dipetik karena butuh sekitar 1 minggu lagi baru ada yang mateng. Lanjut cek buah durian. Sekarang di Lombok lagi musim durian teman-teman. Hampir semua pohon durian produktif berbuah di tahun ini. Setiap hari pasti ada aja yang jatuh karena memang semua buahnya sudah dalam masa panen. Kalau durian lokal harus nunggu jatuh dari pohon baru enak dimakan. Beda dengan durian kane ataupun durian montong, bisa disimpan beberapa hari setelah dipetik. Di sini sudah lama nggak hujan, jadi buahnya kurang maksimal. Dan kami hanya dapat 4 biji aja dari beberapa pohon. Yuk kita lanjut cari buah lain. Aku taruh 2 aja ya, dan sisanya buat tim aku. Lanjut ke kebun kelengkeng. Kalau pohon kelengkeng nggak banyak yang berbuah, cuma beberapa pohon aja. Yang lain masih berbunga dan butuh waktu hampir 2 bulan baru bisa dipanen. Sengaja dibungkus karena kalau enggak akan habis dimakan kelelawar. Jadi kalau enggak dibungkus harus pakai jaring karena memang benar-benar rawan banget. Kami petik sekitar 1,5 kilo teman-teman. Kalau buah mangga enggak mungkin dibungkus karena memang berbuah lebat dan harganya juga enggak mahal seperti kelengkeng. Ini adalah mangga harum manis, sudah banyak yang mateng. Pasti seger banget dibikin salad buah. Kalau pohonnya tinggi, tugas teman aku yang manjat. Kami petik 2 aja ya, karena daging buahnya cukup banyak. Keesokan harinya, kami lanjut ke kebun apel. Wah, pertama nih petik apel selama ngonten buah. Ini adalah jenis apel merah dan tumbuh subur di dataran tinggi. Satu pohon aja buahnya bisa sampai puluhan, bahkan sampai ratusan. Tapi baru ada beberapa aja yang udah merah. Kalau udah merah semua, pasti cantik banget. Langsung aja aku petik-petik. Aku juga dibantu teman aku karena buah yang matang agak tinggi.
Pohon apel nggak bisa dipanjat karena rentan patah. Siapa nih yang belum pernah lihat pohon apel? Wah, kalau buahnya seger gini, pasti enak banget dibikin salad. Aku kurang tahu jenis apel ini bisa hidup atau enggak di dataran rendah. Wah, cantik banget kan? Kami petik sekitar 2 kg aja, teman-teman. Bikin salad nggak lengkap rasanya tanpa buah stroberi. Mumpung lagi di kebunnya, kita petik juga ya, karena kalau musim hujan, sulit banget bisa menemukan buah stroberi. Pohon stroberi tidak tahan air berlebihan, kecuali tanamnya menggunakan greenhouse. Di bulan November termasuk penghujung musim panas, karena sebentar lagi bakalan sulit keluar rumah kalau musim hujan. Wah, nanti ngonten apa ya pas musim hujan? Setelah petik-petik beberapa menit, kami dapat sekitar 1 kilo, dan sudah lengkap untuk buah hari ini. Wah, ini sih mau bikin salad sultan. Ada 9 jenis buah segar yang pastinya enak banget. Langsung aja kita buat saus saladnya. Aku pakai yogurt, kemudian aku tambahkan mayones, dan terakhir aku tambahkan susu kental manis dan diaduk merata. Simpel kan bahannya? Kemudian setelah itu lanjut kita kupas buahnya. Aku nggak pakai semua ya, hanya sebagian aja untuk masing-masing buahnya, karena nggak cukup untuk saus saladnya. Selain petik buah, aku juga suka banget kupas buah. Apalagi buahnya enak dan segar. Pastinya tambah semangat kupasnya. Salad merupakan salah satu makanan kesukaan aku karena memang enak banget. Setelah dicuci bersih, langsung ke proses pembuatan saladnya. Buah yang sudah dipotong dibaluri dengan saus salad, kemudian diaduk merata. Setelah itu, taburkan potongan buah naga dan durian sebagai toppingnya. Kita pakai beberapa biji aja ya, sesuai selera aja teman-teman. Buah durian menambah aroma khas pada saladnya. Terakhir kita taburkan keju parut sampai bagian atasnya tertutup semua. Baru setelah itu kita masukkan ke dalam freezer sekitar 2-3 jam. Setelah menunggu, akhirnya salad buahnya sudah siap dimakan. Sebenarnya bisa dimakan langsung, tapi lebih enak kalau dimakan dingin. Salad memang mengandung banyak manfaat, tetapi jangan dikonsumsi setiap hari ya. Nanti bikin gemuk, karena ada beberapa kandungan lemak pada sausnya. Yang suka makan salad, yuk merapat. Kalau beli harganya lumayan. Kalau bikin sendiri pastinya lebih enak karena kita sendiri yang bikin sausnya. Udah dulu ya teman-teman. Dadah!